My name is Andy Newland. My wife Grace Simu Newland. She is Bidayu. I am English, and we own the Bicolan restaurant and bar here in Sinia One. Well, we're in a process of recovery after the pandemic. Things are becoming more busy. We're seeing it already. There's a lot of effort in renovating Sinia One to keep it beautiful, make it look good. So we are together with all the community here, with the penghulu, with the our YB. So we work together to make this place to be boom again in the future. Okay, currently there's construction and building of the Sinia One waterfront. So there's going to be a big impact to Sinia One, where is a one of the most attraction. After this place has been here since 1840, and now finally government is acknowledging Sinia One as a place that people should visit, and they're investing money in it, and we want to support that investment. We are very, very grateful for it, and we want to help it more and to see what else we can do in this area to make it more acceptable, more happy for tourists to visit. And one of the attraction too is the Eco Park, Serumbu Eco Park. That's one of the attraction to the tourists in the future. They are opening now. And we want the music back. In the old days we have live bands here. At the moment the rules don't allow it, but I hope within a few months we can get live bands back here again. Make it the entertainment area that people can come for a night out from the city to enjoy themselves in the peace and fresh air of Sinia One. I am Dylan Lai. Saya berasal dari Pekan Sinia One sini. So I'm the fifth generation here. So my position in Sinia One now is a youth leader lah. Future development in our town here harap boleh menjadikan international tourist attraction center, because Pekan Sinia One is not too far from Kuching. From Kuching town. So town area is coming here only half an hour. So this is the goal that we want to turn it become the first attraction in Kuching. 10 tahun dulu, when we start the night market, banyak basic mia macam facility lah, tidak complete lah. That time, our street mia fun rods ini still the premix lah, the tar one, not uneven also. So in the back, the car park also not enough. After our YB lah, YB Serumbuk, YB Miro, dijadikan 2016 jadikan YB Serumbuk here. So he starting to macam apply banyak basic facility punya project. Macam now our working street sudah done, our public toilet, our parking area. So I think this is very important lah. If you mau jadikan ini tempat jadi pelancongan, the basic facility mesti mau complete. Macam dulu lampu pun tiada dekat belakang parking, orang datang takut lah. So now everything bukan complete lah, but it's improved already from the 10 years ago. So this is the appreciate lah from this 10 years, very appreciate. Nama kami Wijo Tommy. By profession, I'm a practicing lawyer. Kami juga counselor lah di Majlis Darah Bau. I'm a local boy here from Kampung Kandis Lama. Memang dari dulu lagi, memang dari area itu. Memang tahu perkembangan di situ lah. Sinia One itu kita nanggar dari dulu memangnya pernah dikenali sebagai bandar mati. Ever since jaraya di Batu Kawah dah siap, and then bypass dekat belakang ya. Memang jarang orang pergi situ dah. Tapi with the initiative by the JKK, Sinia One collaboration with the YB Miro kini itu, you can see a lot of difference, changes they being made. Among others, the night market, kita nangga, salah satu planning YB Miro together with all the team here, actually to change Sinia One to be a art and culture center. Sebab ya, selain daripada memperkembangkan sektor ekonomi itu, kami orang also introduce macam banyak galeri, produk-produk pelancongan lain macam Eco Park. Peluang-peluang tu memang baguslah. I mean, seraras dengan perkembangan yang kita mau go agro tourism ke, more to this type of product. Yang at one hand, beri peluang dengan orang untuk do business, at the same time preserve our culture.
and art. Ya, target semua. Oh, dah banyak beza. Mun dari dulu, kita toklah sungai daripada Kemawang kecil-kecil mari berenang dari situ, dari seberang ya. Now, no more. Kini tu, electricity, air, semua dah ada. So far as Senyawan concern, memang telecommunication memang okey lah. Cuma beberapa kawasan di kawasan Selumbuk tu, because of maybe geographical area ataupun demand kadang-kadang pihak telco, si dapat nak menyediakan. Tapi tower dah ada. Cuma it's all about business pun decision by the telco lah to come in. Tapi everything yang asas lain semua jalan semua okey. I think for the jalan bau kucing tu pun dalam perancangan memang dah approve budget untuk the dual carriageway untuk nambah baik. And I think implementation will be the next year lah. Memang dah ada pun. 100 over million lah. I think CM have announced it. Masanya pergi Senyawan ke masanya yang nak buat. Senyawan tu mungkin kita nak nanggar nak. It's a very pasar yang memang kami orang cuba nak perkembangkan. Because mun bagi YB Miro nya si ada pasar dream pun. So Senyawan is the best that we want to start a new township. So sejajar dengan ya peluang-peluang pekerjaan antaranya mun kita nanggar kini tu lah. Macam night market tu kita beri peluang. Dengan council pun encourage all those youngsters apa semua untuk berjual. Selainnya fokus di situ juga kami cuba nak into this ego product yang mana kami orang dengan cuba membuat mitigation to all these people macam pertanian secara moden sebab kini tu orang semua kerja koto-koto. So this is the planning that memang dah ada di beberapa kawasan melalui AFF yang kerajaan bola through YB Miro, memang banyak dah kampung-kampung yang sidaknya buat untuk Danas MD2, Halia, and then yang terbaru di Melembes sidaknya buat nak pitlock untuk lembu pun. So for the pemuda pun kamu orang dah karis sidaknya mula open fertigation sebab memang dah berkembang. Mun di situ pun kita nak anak seberang ya. Do we have a plan also to bring the tamu to the next site untuk sayur-sayur, tanaman, everything. Even di seberang nun pun ada tamu in planning already. Memang dah di-approve, siting dah dibuat. Banyaklah bondang nak dibuat untuk memperkembang ekonomi gini tu. People now need cash money. So the best way to have this is that to beri sidaknya berjual. Sebab orang sibuk hutang punya berjual. That's the best way lah. Okay? Saya berasa saya ada tanggungjawab besar yang belum dapat saya tunaikan sepenuhnya. Sebagai seorang wakil rakyat dalam tempoh yang penggal pertama ini, dalam tempoh 5 tahun ini, dan saya rasa banyak lagi perkara-perkara lain, perancangan-perancangan lain yang perlu saya bawa dan laksanakan untuk rakyat terutama sekali di kawasan Dun Serumbu. Contohnya dari segi penambahbaikan segi ekonomi, infrastruktur, segi pertanian, pendidikan dan sebagainya. Bidang-bidang inilah yang akan menjadi tumpuan penting untuk kita untuk dibangunkan di kawasan kita. Saya bercadang untuk menjadikan kawasan Serumbu ini sebagai salah satu pengeluar makanan utama bagi kita di bahagian Kuching ini. Tapi itulah kita sangat mempergiatkan kawasan-kawasan tanah baru dibuka sebagai tanah pertanian dengan kita membawa masuk pelbagai produk-produk pertanian yang dapat kita pasarkan kepada pasaran di Kuching. Karena kita percaya bila kita lihat kepada rekod import barangan pertanian dan barangan makanan yang dibawa ke Sarawak, jumlahnya begitu besar. Bukannya dalam jumlah million tetapi billion. Dan kita dengan keluasan tanah yang ada, dengan kepakaran dan juga dengan orang-orang yang kita ada, kita rasa kita mampu untuk menjadi pengeluar makanan utama bagi negeri Sarawak. Tapi itulah saya berhasrat benar untuk membangunkan kawasan tanah NCR yang terbiar ini sebagai tanah-tanah pertanian untuk dimajukan seterusnya menghasilkan produk dan menaik taraf kehidupan masyarakat setempat. Begitu juga tumpuan saya seterusnya untuk melihat lebih ramai anak-anak kita berjaya dalam bidang pendidikan. Jadi hasrat saya adalah untuk membawa sekurang-kurangnya satu institusi pendidikan yang agak di peringkat yang agak tinggi di kawasan saya di Serumbu ini dalam kita memberi peluang kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita untuk menimba ilmu di dalam institusi pendidikan ini supaya mereka lebih terdedah, diberi pengalaman dan seterusnya dapat berkhidmat kepada masyarakat di masa akan datang.
Dan tumpuan saya yang selanjutnya ialah untuk membangunkan infrastruktur penting yang jadi pemangkin kepada laluan kita untuk membawa hasil pertanian, membawa industri pelancongan dan sebagainya kepada masyarakat luar. Jalan-jalan utama yang sebelum ini agak sempit dan sebagainya, kita mohon untuk diperluaskan jalan-jalan ini supaya memberi kemudahan dan kesejahteraan kepada pengunjung yang ingin bertandang ke Dun Serembu ini dan daerah Bau Amnya. Dengan adanya kemudahan seperti ini, maka banyaklah peluang-peluang dapat dicipta oleh masyarakat tempatan dengan pengunjung membawa jumlah belian dan sebagainya untuk membeli barangan, untuk dibelanjakan di kawasan kita. Dan ini dengan tidak langsungnya dapat meningkatkan industri ekonomi kita di kawasan ini. Itu yang dapat saya lihat dan dapat dipergiatkan di suatu masa nanti. Dan banyak lagi perancangan-perancangan lain yang kita rancang dengan pasukan saya sendiri untuk membangunkan kawasan Dun Serembu ini supaya dalam masa akan datang akan lebih terselah lagi kemajuannya dapat dilihat. Bukan saja oleh kita sekarang tetapi dilihat oleh generasi-generasi akan datang. Ya, justru itu saya berterima kasih kepada kepimpinan negeri di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas peluang yang diberikan kepada kita untuk berkhidmat kepada rakyat. Dan kita rasakan apa yang kita lakukan setakat ini belum lagi pada tahap yang memuaskan, walaupun telah banyak kita lakukan tetapi banyak lagi perancangan-perancangan lain yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita rancang dan seterusnya memberi manfaat kepada masyarakat kita, terutama sekali di kawasan luar bandar seperti di Serembu ini. Justru itu kita bersama membina Serembu demi masa depan Serembu yang lebih cemerlang di masa akan datang. Amazing Serembu.